Pada saat ajal datang, maka kita berada dalam husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallah. Whatever your economic development, however your economic development plan affects their community. Untuk 5 tahun ke depan, saya sudah tidak memiliki beban politik. Jadi dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan yang penting bagi negara, itu lebih menurut saya akan lebih mudah. Hal-hal yang dulunya tidak mungkin diputuskan, mungkin akan banyak saya putuskan untuk 5 tahun ke depan karena sekali lagi beban politiknya sudah tidak berat. Pengembangan sumber daya manusia. Mission to create jobs to invite factories to be open, businesses to be open. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Do you think that FPI should be banned? Do you think that organization should continue to exist in Indonesia? Ya, kalau memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama. Tapi sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa ini bersama-sama membangun negara ini. Antara kepemerintahan, bernegara, dengan keluarga, dengan bisnisnya betul-betul harus dipisah. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara, enggak boleh. Saya sudah, sejak saya jadi wali kota, gubernur saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Yang menyangkut 193 juta pemilih. Maybe a quick follow on that. What is the hardest decision that you're facing in your second term? The one that is politically very difficult. Pick one. Misalnya, revisi undang-undang mengenai ketenaga kerjaan yang ini akan berdampak kepada pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, pembukaan industri, pembukaan pabrik-pabrik, tetapi juga ini pasti ada pro dan kontra. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tetapi sekali lagi, karena saya sudah tidak punya beban apa-apa, yang baik untuk negara ini akan saya putuskan. As a Muslim yourself and as the leader of the world's most populous Muslim country, do you have any specific message about Islam for Donald Trump? Pemerintah dengan senang hati mengundang Presiden Trump dan masyarakat Indonesia saya kira sangat menerima kalau Presiden Trump ingin berkunjung ke Indonesia.